Pembalap Indonesia Andy Farid Isdihar keluar sebagai yang terbaik dalam balap pertama seri ke-6 Asia Talent Cup 2016 di sirkuit Sepang, Malaysia. Start dari pole position, pembalap yang akrab dipanggil Gilang ini mempertahankan posisinya dengan baik hingga garis finish. Bagi Gilang, ini merupakan kemenangan ketiganya musim ini. Satu kemenangan sebelumnya juga didapatkan di sirkuit Sepang pada race pertama putaran ke-3. Nah, tambahan 25 poin membuat Gilang naik ke posisi 2 klasemen dengan raihan 167 poin. Selisih 6 angka dari pembalap Jepang, Ai Ogura yang memimpin klasemen sementara. Balapan kedua akan berlangsung sore ini pukul 16.30 waktu setempat.